Sensasi ada nah, ada lawan lah siapnya. Saya juga suka laut ya, tapi temennya orang itu khususnya terus terang aja orangnya baik banget, baik banget, tulus banget, hati tulus, ada kepentingan itu biasa. Jadi hari ini saya menemukan situasi yang lain daripada yang lain. Saya suka laut, saya sering ke Bali, saya sering ke Borobudur. Tapi ini khusus kan, juga suasananya, kemudian situasinya. Ya. Kita bisa ngopi di tengah laut kan, nggak pernah berdua kalau di kapal biasa ya. Ini di apa namanya kayak kano ya. Jadi, terima kasih Ibu Susi sudah memberikan pelajaran berharga buat saya. Kalau juga orang yang tulus, kemudian ya apa adanya lah ya, kayak begitu. Santai, tanpa beban. Saya berharap beliau bisa juga nantinya insya Allah kalau Pak Prabowo diberikan awam menjadi presiden ya. Saya berharap beliau bisa kembali membantu presiden untuk memberikan kesejahteraan di bidang pemilu nanti. Memberikan kemakmuran kepada Indonesia, kemajuan di depan serupa. Itu aja yang harapan saya. Kalau sensasi ya udah sulit diutarakan lah, luar biasa lah. Gak bisa enjoy berenang. Jadi seru ya Pak? Wah, seru. Saya mau kembali ke sini. Mungkin bincang-bincang. Saya bilang ibu kalau kalau ibu nggak ada, ibu tetap siap rumah, ya. Benar. Ya bu. Terima kasih atas jamuannya luar biasa. Oke, Pak.